gimana nih kulit gue bagus. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di pagi hari ini. Ya, seusai semalam keluarga Lesti, tepatnya Ayah Kejora dan si Dede menemani si Doi di lokasi syuting. Usai hal tersebut ternyata ada peristiwa yang cukup menarik guys. Pakai selang ya? Agak gitu. Kita pakai shower mah gila. Tolong. Minta air ya? Lari dong, kan aku ditampol. Kalau ditampol air. Namun bukan candaan Ayah Kejora dan Poati ataupun Rizky Billar dengan Poati, tetapi kebersamaan usai hal tersebut, yakni ketika Rizky Billar menggoda si Doi dengan ya alat pijitnya guys, alat relaksasinya yang ada di rumah. Nyatanya Rizky Billar usai syuting bersama si Doi, Lesti Kejora bersama Ayah Kejora ya main di rumah Rizky Billar, menghabiskan momen bersama sang doi. Ya, hal itu diungkap dan diunggah di feednya oleh kakak Billar, Ben si Kumbang. Nah, kalau begini nggak perlu caption lagi, foto selfie Pak Izar Wilenda kalah. Kata Ben dalam unggahannya, dalam keterangan unggahannya guys. Ya cukup menarik sekali. Apalagi nampak kebahagiaan Lesti dan Billar saat bersama-sama. Tentu hal itu semakin menunjukkan pada kita semua bahwa hubungan mereka tinggal menunggu waktu. Walau tak bulan ini seperti couple cute lainnya, yakni Atta dan Aurel yang merupakan teman dari Dede Lesti dan Rizky Billar, tentu kebahagiaan di hari ini, kebahagiaan Ayah Kejora yang tersenyum sumringah, menunjukkan bahwa dia memberikan restu sepenuhnya pada Lesti dan Billar. Apalagi kebersamaan Lesti dan Billar ini sudah tak dipungkiri lagi oleh Rizky Billar bahwa intensitas ketemuan mereka hampir tiap hari. Tentu hal itu adalah untuk saling menjaga. Apalagi kita tahu sering sekali si Dede Lesti menemani Doi ke lokasi syuting. Artinya ia memberikan support sepenuhnya untuk calon imamnya itu. Apalagi Rizky Billar pun selalu ingin bersama si Doi, ditemani, diberikan semangat, dimanja-manja dan disayang-sayang tentunya guys. Ya hal itu membuat kita semua pada seneng. Apalagi di pagi hari ini mengetahui mereka berdua yang usai dari JWB semalam, rupanya mereka pindah tempat, pindah haluan ke rumah Rizky Billar. Kemudian mereka pijit-pijitan, relax sejenak agar nggak terlalu ya bikin badan terlalu pegel, hingga refresh dengan pijit-pijitan. Tapi pijit-pijitannya pakai alat guys, jadi jangan salfok ya dengan pijit-pijitan mereka, tetapi dibantu dengan alat yang dipersiapkan memang untuk Rizky Billar untuk relaksasi, karena begitu padatnya acara dan jadwal syuting Rizky Billar. Tentu juga hal itu disiapkan untuk si Doi, si Dede Lesti. Makanya
Bagi kalian yang ingin kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua, jangan lupa dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kabar dan info terbaru mereka berdua di channel kesayangan kita ini. Itu saja dari kita, jangan lupa like, komentar agar tambah seru keuangan di pagi hari ini, dan subscribe yang masih belum. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.